Ya, pemirsa, kebakaran hebat terjadi di ruas tol Surabaya Gempol arah Sidoarjo menuju Porong Kamis pagi. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan penuh premium menabrak pembatas jalan hingga meledak, dan insiden ini pun turut membakar kendaraan lain yang tengah melintas. Kobaran api terlihat membesar di lajur kanan tol Surabaya Gempol, kilometer 32.700. Arus tol sempat ditutup dua arah akibat insiden ini. Sebuah minibus di belakang truk ikut hangus karena sang pengemudi tak sempat menghindar. Kebakaran bermula saat truk tangki melaju dari arah Sidoarjo menuju Malang. Diduga pengemudi mengantuk, truk tangki oleng dan menabrak pagar pembatas, disusul minibus di belakangnya. Pengemudi truk sendiri dikabarkan melarikan diri, namun usai api berhasil dipadamkan, petugas menemukan satu jasad korban. Hey.